Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Adiduta Saputra Pandi, NIM 2005-121-4048, dari Program Studi Sistem Informasi, kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Ya, internet. Di sini kata internet di era digital saat ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kalangan muda hingga kalangan dewasa. Mayoritas menggunakan internet sebagai media bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas secara efektif, akurat, dan efisien. Nah, bagi sebagian besar orang, mungkin sudah sangat mengenal dengan adanya internet itu sendiri. Bagi individu generasi milenial, mungkin sangat erat kaitannya dengan penggunaan internet. Akan tetapi, untuk kalangan di luar generasi tersebut, sebagian besar masih ada yang kesulitan untuk mengakses jaringan internet melalui media yang dimiliki. Nah, pada kesempatan kali ini, mohon izinkan saya untuk menjelaskan mengenai internet yang pada intinya berfokus pada sejarah internet. Nah, pertama-tama saya akan mulai dari pengertian internet terlebih dahulu. Di layar ini bisa kita lihat bahwa internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain secara cepat dan tepat. Nah, jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Nah, di balik manfaat internet yang begitu banyak bagi kehidupan sekarang, ternyata internet pada zaman dahulu tidak serta-merta semaju sekarang. Nah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari sejarah internet. Nah, pada sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama dengan ARPANET. Nah, ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Nah, sekitar tahun 1986 didirikan NSFNet atau kepanjangannya National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama World Wide Web atau bisa disingkat WWW mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Baiklah, sekarang kita masuk mengenai internet yang masuk ke negara kita, yaitu internet masuk ke Indonesia. Nah, sejarah internet yang masuk ke Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Nah, bisa dibayangkan pada saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Nah, setelah mengetahui sejarah internet singkat mulai dari terbentuknya internet pertama kali, berikutnya akan membahas mengenai perkembangan dari internet secara global. Nah, dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan mulai dari segi cakupan, kemudian dari segi transmisi, dari segi kecepatan, sampai ke dalam segi penggunaan. Nah, dari segi cakupan sendiri, meliputi segala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit ini, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.
Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi paket data yang digunakan. Nah, untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Kemudian kita lanjut dari sisi kecepatan sendiri, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 5G, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang yaitu 5G. Nah, tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G, membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Dan terakhir, di sini perkembangan internet dari segi penggunaannya. Nah, pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal pengembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang, cakupannya akan lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai manfaat internet. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke manfaat internet. Nah, di sini pada slide kita bisa lihat beberapa manfaat internet, yaitu ada bidang dari yang pertama dari bidang bisnis, kemudian dari bidang pendidikan, bidang informasi, bidang kesehatan, hingga bidang sosial dan hiburan. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu mengenai manfaat internet di bidang bisnis. Nah, terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif lainnya. Kemudian kita lanjut ke bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal yang melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet. Kita akan lanjut menuju ke manfaat internet yang ketiga, yaitu di bidang informasi. Nah, saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut terjadi karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita yang aktual. Kemudian kita lanjut ke manfaat internet yang keempat di bidang kesehatan. Nah, banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Kemudian untuk manfaat yang kelima yaitu dalam bidang sosial dan hiburan. Nah, bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada saat ini, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Nah, ternyata selain internet yang memiliki banyak manfaat, ternyata di sisi lain internet juga memiliki dampak negatif. Berikut saya akan jelaskan, saya akan paparkan apa saja sih itu dampak negatif dari internet. Nah, dampak negatif dari internet sendiri, yang pertama yaitu menimbulkan adanya cybercrime. Kemudian yang kedua, ini dampak negatifnya yaitu pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Dan yang ketiga yaitu dampak negatifnya penyebaran ujaran kebencian. Baiklah, dilihat dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, berikut saya sajikan mengenai rangkuman sejarah perkembangan internet di dunia berdasarkan referensi lain yang saya dapatkan di Nesaba Media. Nah, di sini sebagai rangkumannya, di tahun 1958 itu ARPA mulai dibentuk. Kemudian pada tahun 1961
munculnya prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. Kemudian kita lanjut ke 1965, di sana pertama kalinya dua buah komputer yang terpisahkan dalam jarak jauh dapat saling terhubung. Kita lanjut ke 1969, pada tahun 1969 ARPA meluncurkan jaringan komputer ARPANET. Kita lanjut 1971, di sana pertama kali ditemukannya sistem surat-menyurat secara elektronik. Di tahun 1974, pertama kalinya digunakan istilah internet atau internet booking. Pada tahun 1976, Ethernet sebagai jaringan LAN pertama diciptakan. Tahun 1982, protokol internet atau TCP/IP pertama kali dibuat. Tahun 1991, World Wide Web atau bisa disingkat sebagai WWW pertama kali dikenalkan pada publik oleh CERN. Pada tahun 1993, di sana pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Tahun 1994, toko online pertama kali dibuat, mulai muncul bank virtual dan banner periklanan di internet. Tahun 1999, jaringan transfer file, terutama untuk keperluan distribusi file MP3 secara peer-to-peer diperkenalkan. Tahun 2010, kru dan stasiun luar angkasa internasional atau bisa disingkat ISS menerima akses langsung terhadap internet. Dan tahun 2011, tercatat lebih dari 357 juta website di internet. Dan di sini perkembangan internet akan terus berlanjut sampai ke periode selanjutnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah internet. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.